إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال الله سبحانه وتعالى في dalam ayat ke-92 dari surat An-Nisa: tidaklah seorang mukmin akan membunuh mukmin yang lainnya, tidak mungkin. Illa khata'a, kecuali kalau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka merdekakanlah seorang budak yang mukmin dan bayarkanlah diyat. Diyat adalah tebusan karena sebab pembunuhan kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau keluarganya memang mensedekahkan, artinya silakan tidak perlu dibayar, maka gugurlah dia. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min, kalau dia adalah dari kaum yang merupakan musuh kalian tapi orang itu beriman, fatahrir raqabatin mu'minah, maka juga merdekakan budak
dan memberikan diat. Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau ternyata dari kaum yang terikat perjanjian, maka bayarlah diatnya kepada keluarganya dan merdekakanlah budak mukmin. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut sebagai taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemarin telah dibahas hukum orang-orang munafikin. Yang pertama, mudah-mudahan masih ingat, munafik yang berbaris di barisan musyrikin dalam peperangan, maka bunuhlah mereka. Artinya tidak ada halangan. Yang kedua, munafik tetapi tinggal di negeri orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai. Maka munafik yang ada dalamnya ikut dihukumi seperti orang-orang kafir yang terikat perjanjian, artinya tidak boleh diperangi. Demikian pula munafik yang ada di satu desa atau satu negeri, yang negeri tersebut tidak berani memerangi muslimin karena takut, sehingga munafik yang ada di dalamnya juga tidak berani memerangi muslimin, maka biarkan mereka. Demikian pula yang keempat, orang-orang munafikin yang sengaja tidak ikut berperang melawan muslimin karena masih memiliki penghormatan terhadap muslimin, maka ini juga tidak perlu diperangi. Yang satu diperangi, yang ini tidak diperangi. Ayat berikutnya, bagaimana kalau ada seorang mukmin yang terbunuh dengan tidak sengaja? Barakallahu fikum. Yang namanya perang, kamu mau menembak ke sana, temanmu lewat di hadapannya, terbunuh. Adapun kalau seorang mukmin membunuh mukmin, mukmin qatala mukminan, ini tidak mungkin. Menunjukkan apa? Betapa jahatnya, betapa jeleknya, betapa jauhnya seorang mukmin, tidak mungkin membunuh mukmin yang lainnya. Maksudnya tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin lain. Baik, illa khata'a, kecuali kalau tidak sengaja. Sering terjadi atau kadang-kadang terjadi tidak sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja membunuh seorang yang beriman? Maka kata Allah, tahrir raqabah, merdekakanlah budak dan berikan diat. Tebusan kematian itu adalah diat yang nilainya 100 ekor unta kurang lebih. Berkata Syekh Sa'di, hadihi as-sighah min sighi al-imtina' ayyam tani' wa yastahil an yasdur min mu'minin qatla mu'minin. Bentuk bahasa seperti ini, kata Syekh Sa'di, adalah bentuk siyad al-imtina'. Siyad al-imtina' artinya menggambarkan betapa tidak mungkinnya seorang mukmin membunuh orang lain atau membunuh orang mukmin yang sama. Ayyam tani' wa yastahil, tidak mungkin, mustahil seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Itu makna wa makana li mu'minin ay yaqtula mu'mina. Maknanya tidak mungkin seorang beriman membunuh orang beriman.
Ai muta'ammidan, yakni yang tidak mungkin adalah kalau dengan sengaja-sengaja seorang beriman membunuh orang beriman lainnya, tidak mungkin. Illa khata'a, kecuali kalau tidak sengaja. Wa fi hadha ikhbar bi siddati tahrimihi. Siyah atau sirah yang seperti ini, bahasa imtina' yang seperti ini, tidak mungkin seorang mukmin membunuh orang lain atau membunuh orang mukmin, itu gambaran larangan yang sangat keras. Bukan maknanya berita seorang beriman tidak mungkin membunuh orang beriman, bukan. Tetapi terkandung larangan, tetapi larangan yang sangat keras. Sehingga kalau ada seorang membunuh orang mukmin, membunuh orang mukmin, maka iman orang ini diragukan. Jangan-jangan bukan mukmin. Paham yang dimaksud. Jadi bentuk larangan yang sangat keras Allah gambarkan dengan kalimat makana li mu'minin an yaqtula mu'minan. Tidak mungkin seorang beriman membunuh orang mukmin lainnya. Tapi sekulan membunuh orang mukmin, orang sekulan mukmin. Tidak mungkin ada orang beriman membunuh orang mukmin yang lainnya. Apa kesannya? Kesannya kita meragukan si pembunuh tadi kalau dia beriman. Si fulan membunuh mukmin, padahal dia mukmin. Tidak ada, Allah katakan tidak mungkin ada orang beriman membunuh orang beriman lainnya. Artinya jangan-jangan dia tidak beriman. Baik. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak mungkin untuk menunjukkan larangannya sangat-sangat-sangat keras. Sampai-sampai Allah menyatakan tidak mungkin seorang beriman akan membunuh orang beriman yang lainnya. Wa annahu munafin lil imani ashadda munafah. Yang berarti perbuatan membunuh orang beriman itu menafikan keimanan atau bertentangan dengan keimanan. Wainama yasdur dalika, sesungguhnya perbuatan membunuh orang mukmin itu bisa muncul imma min kafir, bisa jadi dari orang kafir, au min fasikin, atau dari orang fasik, atau orang munafik. Qad naqafa imanu naqsan 'azima, atau orang beriman yang imannya sangat kurang sekali. Wa yukhsha 'alaihi, yang dikhawatirkan jangan-jangan sudah tidak punya iman lagi. Wa yukhsha 'alaihi ma huwa akbar min dhalik, fa innal imanu sahih yamna'ul mu'min. Karena iman yang sahih, iman yang sungguh-sungguh akan menghalangi seseorang untuk membunuh saudaranya. Alladzi qad 'afa Allahu bainahu wa bainal ukhuwah. Al-ukhuwah al-imaniyah. Tidak mungkin seorang beriman akan membunuh orang beriman yang lainnya, saudaranya sendiri, yang qad 'aqada Allahu bainahu wa bainal وَبَيْنَهُ أُخُوَهَ الْإِمَانِيَةِ, yang sudah terikat antara dia dengan dia أُخُوَهَ الْإِمَانِيَةِ. Tidak mungkin karena sudah terikat antara dia dengan dia. الْأُخُوَهَ الْإِمَانِيَةِ الَّتِي مِنْ مُقْتَضَاهَا mahabbatuhu wa mualatuhu, yang termasuk konsekuensi persaudaraan iman adalah mencintainya, berloyal kepadanya. Wa izalatu ma yurid li akhihi min al-adha, dan menghilangkan segala sesuatu terhadap saudaranya dari gangguan-gangguan atau sesuatu yang menyakiti. وَأَيْ أَذَا أَشَدَّ مِنَ الْقَتَلِ, dan gangguan yang seperti apa yang lebih dahsyat dari pembunuhan. Baik, makanya dikatakan مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
an yaqtula mu'minan. Tidak mungkin seorang beriman akan membunuh mukmin yang lainnya, karena antara dia dengan dia ada ukhuwah. Ada ukhuwah. Ukhuwah imaniyah. Yang ukhuwah imaniyah ini memiliki konsekuensi. Persaudaraan iman memiliki konsekuensi, yaitu saling mencintai, saling membela, saling menjaga, tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu. Al-muslimun man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim adalah orang yang selamat lidahnya dan tangannya terhadap muslim yang lainnya. Muslimun man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim adalah orang yang lidahnya dan tangannya menyelamatkan kaum muslimin. Mulutnya tidak menghina, tidak menjatuhkan, tidak mengejek, tidak mencemooh muslimin yang lainnya. Tangannya juga tidak menyakiti. Sayyid, ada pun pembunuhan. Ayu ada ashadda minal qatl. Gangguan mana yang lebih tinggi daripada membunuh? Ayana, menyakiti yang seperti apa yang lebih sakit daripada membunuh? Tidak ada, sudah puncaknya. Maka tidak mungkin, tidak mungkin seorang mukmin akan membunuh mukmin yang lainnya. Bisa jadi dia orang kafir, bisa jadi dia hanya berpura-pura, bisa jadi dia hanya, atau orang yang berkata beriman tapi imannya hampir habis, sangat lemahnya imannya. Wahada yasuku qawluhu ta'ala. Dan ini mencocoki, saya ulangi, wahada yasuku qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini mencocoki ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam khutbah beliau di haji wada', di haji terakhir. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Perhatikan kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarji'u ba'di kuffaran. Kalian jangan kembali menjadi seperti kafir-kafir lagi. Sebagian kalian membunuh yang lainnya. Artinya kalau orang mukmin tidak mungkin membunuh mukmin yang lainnya. Kalau kalian saling membunuh, berarti kalian sudah seperti mereka, sudah seperti orang-orang kafir lagi. La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali menjadi seperti orang-orang kafir lagi, atau menjadi seperti dulu di zaman jahiliyah. Fa'ulima anna al-qatla min al-kufri al-'amali. Dari sini kita tahu bahwa membunuh seorang mukmin adalah kufur amali, perbuatan kufur. Wa akbarul kabair ba'da syirki billah, dan merupakan sebesar-besar dosa besar setelah kesyirikan. Apa akbarul kabair? Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir? Maukah aku beritahu akbarul kaba'ir? Maka ketika para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, beliau berkata, naam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu dosa besar yang paling besar. Apa yang kedua? Ikhwanuddin a'azakumullah. Yang kedua, an taqtula waladaka. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Anak sendiri dibunuh, itu jadi akbarul kabair. Apalagi anak orang lain. Apalagi itu bukan punyamu, bukan anakmu, bukan siapa-siapamu. Tidak berhak engkau menyakiti, apalagi membunuh.
Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minal mubiqat. Dan juga pembunuhan termasuk mubiqat. Dosa-dosa yang membinasakan. Walamma kana qawluhu wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan. Lafzan aman li jami'il ahwal. Karena lafaz tadi adalah lafaz umum dalam segala keadaan. Tidak mungkin seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya. Ini kan lafaznya am. Tidak mungkin orang mukmin membunuh orang mukmin lainnya. Iya. Segala keadaan apapun tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya. Dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, dalam keadaan apapun. Kecuali satu keadaan. Dikecualikan. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau karena marah, tidak. Kalau karena tersinggung, enggak. Kalau karena dia tersakiti hatinya, enggak. Kalau dia hanya bersaing masalah dunia, tidak mungkin. Kalau ingin merampok, enggak mungkin. Kalau dia ingin merampas jantungnya untuk transplantasi, apa namanya, transplantasi, sangkok, enggak mungkin. Pokoknya enggak mungkin. Semua enggak mungkin. Maka karena ini am, Allah kecualikan satu perkara. Illa khata'a. Kecuali kalau tidak sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala istatna qatlal khata'. Kecuali kalau tidak sengaja. Illa khata'a. Karena mukti alladhi yaqsid al-qatl ghayra athim, karena seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh saudaranya sesama mukmin itu tidak dosa secara hukum, sama juga tidak sengaja. Apakah engkau mengendarai mobil tiba-tiba dengan qadarullah terjadi kecelakaan menabrak seseorang yang menyeberang jalan dengan tiba-tiba, kamu tidak ingin membunuhnya tapi dia mati. Atau engkau melakukan sesuatu yang ternyata akhirnya menyebabkan kematian orang lain. Wala mujtari ala maharimillah. Sama sekali bukan dia melanggar perintah Allah. Sama sekali bukan niat untuk membunuhnya. Sama sekali dia tidak memiliki niat jahat sama sekali. Maka ghairu ahsin. Walakinnahu lamma kana qad fa'ala fi'lan syani'an wa suratihi kafiyah fi qubhihi, tetapi karena dia telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat jelek gambarannya, kafiyah fi qubhihi, yang cukup untuk menunjukkan betapa jeleknya, wa in lam yaqsiduhu, walaupun tidak sengaja, amara ta'ala bil kafarah wa diyah. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar tebusan, membayar dia. Faqala, maka Allah katakan, "Man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin wa diyah musallamah ila ahli." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka baginya untuk membebaskan budak. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Allah katakan, wa man qatala mu'minan khata'an. Mannya am. Siapa? Faman. Maka siapapun yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Artinya, apakah dia dewasa atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, apakah siapapun dia, apakah dia pemerintah atau rakyat jelata, apakah dia siapapun dia, man qatala mu'minan khata'a, siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka tebusan. Pertanyaannya, apakah mungkin anak kecil membunuh dengan tidak sengaja? Mungkin. Sebagaimana ada seorang yang menceritakan,
tukangnya di rumah sedang naik di atas tangga, anaknya di bawah mainin tangganya, jatuh. Dibangunin, bangun, bangun, bangun. Si bapak nggak bangun bangun, ambil palu, totok kepalanya, tuh. Sudah, totok kepalanya, berdarah darah. Mama itu tidur terus mah, nggak mau bangun dari tadi, sudah mati. Nggak ngerti apa apa. Tapi bagaimana anak kecil suruh bayar diat? Ya tentunya walinya yang harus membayarkan diatnya. Barakallahu fikum. Demikian pula yang sering terjadi di beberapa negara yang dibebaskan senjata, sehingga anaknya suka main-main senjata bapaknya. Ayo kamu dari anunya, jadi atasannya, saya yang berburunya. Emang itu sering terjadi. Demikian pula yang tidak sengaja, apakah perempuan atau laki-laki, apakah orang dewasa atau anak-anak, kalau tidak sengaja, apalagi qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi pertanyaannya, barakallahu fikum, apakah orang yang membunuh tidak sengaja itu berdosa? Tidak, memang tidak berdosa karena tidak sengaja. Tetapi apapun yang tidak sengaja, apapun yang tidak sengaja, tetapi kalau merugikan orang lain, maka tetap ada jaminan. Tetap ada jaminan. Kamu melempar mangga kena kaca orang, pecah, kamu harus ganti. Walaupun kamu ngotot gak sengaja, gak sengaja, gak sengaja, dalam hukum Islam, walaupun gak sengaja, pecah tadi harus diganti. Paham ya? Demikian pula tadi na'udzubillah sampai terjadi pembunuhan tidak sengaja. Maka barakallahu fikum, harus diganti. Apa yang diganti? Enggak mungkin nyawa diganti dengan nyawa, dengan dia. Dengan dia. Sawa'un kana al-qatil dzakaran aw unta, hurran aw 'abdan, saghiran aw kabiran, aqlan aw majnunan, musliman aw kafira. Siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, apakah dia laki-laki maupun perempuan, apakah dia orang merdeka atau budak belian, hamba sahaya, apakah dia orang anak kecil atau orang dewasa, apakah dia berakal atau gila, gila juga suruh bayar tebusan, jangan. Tetap seperti anak kecil, walinya. Mengapa? Kamu punya anak keluarga yang gila, kenapa dibiarkan? Harus kamu jaga. Walinya harus menjaganya. Maka kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian orang lain, maka keluarganya, walinya harus membayarkan diatnya. Bahkan musliman kana au kafira, kama yufiduhu lafad man. Sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz man, siapapun laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, apakah hamba sahaya atau orang merdeka, apakah muslim ataupun kafir, orang gila ataupun orang berakal, kalimat atau lafaz man adalah alal umum, menunjukkan keumuman. Wahada min asraril isyan biman, dan inilah faedah yang tersembunyi pada lafaz man fi hadzal mawdi'. Fa inna siyaq al kalam yaqtadi an yaqula fa in qatalahu, lakin hadza lafaz la yashmul ma shamilahu man. Inilah rahasianya mengapa Allah pilih kalimat man, padahal kalau kita melihat konteks kalimatnya, yang lebih pas, yang lebih pas adalah kalimat lanjutan dari ini. Apa ayatnya? Wa ma kana li mu'minin. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukminan. Illa khata'an,
Tidak mungkin seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali ketidaksengajaan. Lanjutannya biasanya bagaimana? Yang lebih pantas. Maka kalau membunuh tidak sengaja, faman, atau dikatakan dengan kalimat oleh Syekh di sini, fa'in qatalahu, khata'an, tidak pantas seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali tidak sengaja. Maka jika membunuh tidak sengaja, maka begini biasanya kan begitu. Tapi Allah tidak mengatakan fa'in qatalahu. Kalau fa'in qatalahu masih hanya ini saja, masih mukmin saja. Tetapi Allah mengganti lafadznya, bukan fa'in qatalahu khata'an, tetapi Allah katakan faman. Kalimatnya faman. Maka siapapun, untuk menunjukkan ini hukumnya bagi semuanya. Nah, bagi semuanya. Orang kafir kalau membunuh tidak sengaja juga sama. Nah, harus membayar tebusan. Wasalaun kana al-maqtulu dzakaran aw unsa shaghiran aw kabiran kama yufiduhu at-tankil fi siyaq asy-syara'. Dan itu sama saja, walaupun yang dibunuhnya laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, sebagaimana disebutkan dalam bentuk nakirah tankir fisya isyarat, dalam bentuk syarat. Fa'inna alal qatil tahriru raqabah, maka sang pembunuh harus memerdekakan budak yang mukmin sebagai kafarah, sebagai tebusan. Takunu fi malihi yashmul dhalika as-saghir wal kabir, maka mencakup yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan. Sahih ataupun ma'ib, apakah yang sehat utuh ataupun yang cacat. Fi qawli ba'dil ulama. Baik, kalau diatnya 200 ekor unta atau 100 ekor unta. Baik. Bagaimana kalau ternyata yang dibunuhnya kecil? Itu kan anak kecil. Harusnya 50 aja dong. Tidak. Sebab bicaranya nyawa. Kecil atau besar sama nyawanya. Nyawa satu orang. Atau cacat, tidak memiliki tangan. Bagaimana? Kurangi loh 25%, jadi 75 unta saja. Bisa tetap, karena bicaranya nyawa. Sehingga siapapun yang dibunuhnya, barang siapa yang membunuh jiwa dengan tidak sengaja, bayar diatnya lengkap. Tapi kan perempuan bukan laki-laki, kan nilai perempuan sama nilai laki-laki beda-beda. Tetap bayar diatnya. Dia kan anak kecil, tetap sama. Ila akhir. ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزي عتق المعين في الكفارة، لأن المقصود بالعتق نفع العتيق. Tetapi memerdekakan budaknya harus budak yang utuh. Perhatikan, yang dibunuhnya apakah dewasa ataupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, yang utuh ataupun yang cacat, diatnya sama. Baik, sekarang bukankah bayar dia dengan memerdekakan budak? Apakah memerdekakan budaknya boleh yang cacat? Jangan. Yang utuh. Itu uniknya. Mengapa? Karena ini bukan mengganti yang itu. Ini bukan mengganti. Yang matinya cacat, maka yang saya merdekakan yang cacat saja. Kan murah belinya. Beli yang cacat, murah, gak punya tangan, gak punya kaki. Kemudian merdekakan, saya merdekakan kamu. Tidak bisa. Mengapa? Karena ini bukan mengganti yang terbunuh. Ini adalah naf'ul ghair, manfaat bagi orang lain. Artinya budak-budak muslim, budak-budak mukmin masih banyak yang di bawah perbudakan, yang Islam mengajarkan untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Maka merdekakan, 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 merdekakan. Sehingga
mereka lama-kelamaan semuanya terbebas dari perbudakan. Barakallahu fikum. Sehingga bukan kemudian dicari yang cacat juga, tetapi secara umum dianjurkan yang paling sempurna, dan itu yang paling mahal tentunya kalau dalam masalah budak belian hamba sahaya. Itu hikmah. Tadi anda yudzi'at kalma'i, tidak sah kalian yang diberikan adalah budak yang cacat dalam kafarah. Dan maksud bil'ibki naf'ul 'ati, kan yang dimaksud dengan memerdekakan budak adalah manfaat buat budak-budak tersebut. Wa mulkuhu manafi' nafsihi, fa idza kana yadhi'u bi'ibqihi wa baqa'uhu fi ar-riqi anfa' lahu fa innahu la yudzi'uhu. Maka kalau di dalam kepemilikan, maksudnya kepemilikan sang tuannya, budak tadi dimiliki tuannya lebih bagus daripada dimerdekakan, ya maka tidak sah dimerdekakan. Pertanyaannya, apakah ada budak yang dimiliki tuannya lebih bagus daripada merdeka? Ada gak? Ada. Pertama yang tidak mukminah. Ayat ini tadi menyebutkan berkali-kali rokobatin mukminah, rokobatin mukminah, rokobatin mukminah. Budak yang mukmin, budak yang mukmin. Kalau budak yang kafir dalam keadaan budak lebih aman, iya kan? Mereka bahaya. Baik. Yang kedua, yang cacat tidak bisa apa-apa. Dia kalau mereka mau cari makan dari mana? Kalau dia dipelihara oleh seseorang, bagus. Dia terpelihara, terjaga, diberi makan dan semuanya. Ketika merdeka, dia tidak bisa apa-apa. Karena cacat. Barakallahu fikum. Maka baqa'uhu fir rizqi anfa'. Menetapnya dia dalam perbudakan lebih baik buat dia. Fa'innahu la yudzi'uhu. Maka budak yang seperti ini tidak sah untuk dimerdekakan dalam masalah pembunuhan tidak sengaja ini. Tidak boleh merdekakan yang seperti itu. Ma'anna fi qawli tahrir raqabah mayadullu ala dhalik. Juga di dalam kalimat tahrir raqabah, merdekakan budak, ada menunjukkan hal itu. Di kalimat mana? Di kalimat tahrir. Apa makna tahrir? Tahrir itu melepaskan kesusahan. Ay takhlius man istahaqqat manafi'uhu li ghairihi. Takhlius melepaskan orang yang terikat, sesungguhnya dia bisa berbuat banyak tapi terikat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti ini orang yang benar-benar sehat, kuat dan seterusnya. Fa'i dalam yakun fi manafi', kalau enggak ada bagi dia manfaatnya ketika dimerdekakan, itu bukan tahrir namanya. Walam yatasawwar wujud at-tahrir, dan tidak tergambar dari sisi mana dimerdekakannya. Orang yang tadi dipelihara kemudian disengsarakan, itu tahrir atau bukan tahrir? Bukan tahrir. Dia tadi dipelihara, dikasih makan, diberi kehidupan sebagai keluarganya, kemudian udah kamu merdeka, gak bisa apa-apa, berdiri aja gak bisa, lumpuh. Itu namanya bukan memerdekakan, menyengsarakan. Sehingga dari tahrir juga mengandung makna lepaskan orang yang harusnya bisa berbuat sendiri tetapi dikungkung dalam perbudakan. Itu yang perlu dimerdekakan. Fata'ammal dzalika fa innahu wadih. Perhatikan hal ini, sesungguhnya ini adalah jelas. Naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.